Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Marhadin Harap. Nah, sekarang ini kita mengadakan tutorial ya P2H. P2H mobil Citra Kowo di sana tuh. Besar itu ya. Kita cari dulu mobil Citra-nya. Ini dia. Citra Lowboy ya. Lowboy ini rodanya 50 roda ini ya. Ini. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ini kita mau apa ini dulu, Pak? Bagaimana caranya P2H unit Citra ini, Pak? Citra? Iya. Kita mau cari-cari tahu bagaimana infonya, bagaimana caranya P2H ini, Pak. Soalnya Citra ini belum kita tahu ini bagaimana caranya P2H ini. Ini besar ini, Pak. Besar ini 540. 540, tipenya 540. Oh, 50 roda ini, Pak. Saya lihat ini 50 roda. Jadi kita mulai dari mana ini, Pak? Cara P2H-nya bagaimana ini, Pak? Tunggu saya cari dulu kayunya. Oh iya, iya, Pak. Nah, kita mulai dari sini lah, dari kanan. Kita mulai dari mana, Pak? Dari depan ini. Kita cek dulu termennya, aman toh. Nah, anginnya, situasi anginnya mungkin 80 ini, kekuatan anginnya. Oh iya. Pokok rodanya, pelangnya aman semuanya. Yang di bagian belakang sini, Pak, enggak dicek. Mana? Dicek juga sini, di sini dalam sini. Ini sobrekennya kita cek, turbonya itu turbo ya. Iya, betul. Nah, intercoolernya ada di situ. Iya. Nah, di situ knalpot, spring, springnya. Nah, bracket spring. Iya, betul. Kita cek semua ini sama engine-engine-nya semuanya aman. Nah, di dalam sini ada steering, terotnya dicek nih, terot ini terot. Iya, yeah, betul. Nah, sudah dicek. Nah, sekarang kita kembali ke atas, ke spion dicek juga, atas, bawah, ya, sampai pintu dicek. Oh, aman, bagus. Kita pindah ke depan ini, tangga juga ya, jangan lupa dicek ini tangganya. Tangganya dicek tiga-tiga. Oh, ini pakai tiga tangga naik ya? Iya, ya, oh, ya, tingginya ya. Sekitar inilah, tinggi lantainya nih. Iya, sekitar 150-an lah. Iya. Ya, betul. Nah, sekarang kita kembali ke depan sini, ke depan sini. Ini cara bukanya bagaimana ini, Pak? Ini ada locknya, sini. Oh, sebentar ya. Kita cek dulu locknya. Ya, ditarik ke sini. Oh sini, iya. Jadi kiri kanan ini ya. Oh, pakai kiri kanan ya, dua harus dua tangan ya. Baru kita cek olinya. Oli engine ini, guys. Ah, oli engine-nya. Ini ada ukurannya maksimum dan minimum. Oh ya. Iya. Nggak boleh melewati, nanti dia tumpah. Nggak boleh juga kurang, ya kan? Oh iya. Nah, jadi iya. Di tengah-tengah lah dia. Di antara maksimum dan minimum. Oh ya. iya. Betul. Habis cek oli, Pak, apa lagi yang dicek? Cek radiator. Radiatornya ada ukuran ini maksimum, di sini ukuran minimum ya. Oh, nah, radiator di bawah, ini. Nggak boleh juga terlalu di atas, nanti megap yang nggak ada pernapasan. Iya, betul. Ini betul. Radiator AC di depan ini, di belakang ini coolernya. Cooler. Nah, di belakang ini baru radiator. Belakang ini ada tiga sini bersusun ya. Oh, tiga. Ya. Lihat dulu, guys. Ya. Ada tiga radiator di sini, satu AC, satu cooler, satu radiator mesin. Nah, ini kita cek ini palep. Palep ya. Palep angin ya, palep. Oh iya. Palep angin. Ini minyak kopling ini. Oh, minyak kopling, booster kopling. Ya. Nah, ini elektrik semuanya, ini elektriknya. Oh iya, betul. Nah, ini dispensinya kabinnya ini. Ya. Kita kembali ke ini dinamonya, dinamo. Itu apa, Pak? Dinamo wifernya, dinamo wifer. Itu. Ya, ini wifernya nih, wifernya. Kalau ini, Pak, yang dinamo ini apa ini? Ini. Ya. Elektriknya juga ini sama dengan sana, elektrik. Oh, sama dengan ya, elektrik komputernya lah di sini nih. Elektriknya. Ini klaksonnya ya. Klaksonnya ada dua biji nih. Klakson besar selama klakson kecil, ini klakson kecilnya ada klakson besar di dalam sana. Oh. Sebelumnya dia. Oke, Pak. Lampunya iya betul ya, aman semuanya. Kalau
ini Pak apa ini? Lampu-lampu. Lampu-lampunya, lampu panjang, lampu semua depan ini, Pak. Oh, iya ya. Di bawah sini Pak ada dicek. Ya, di bawah sini. Di bawah sini dicek juga ini radiatornya Pak, ini apa ini? Starter oli. Iya. Cek ini jangan sampai bocor ini, Pak. Oh, iya. Ya. Nah, kita lihat itu stabilisernya ada di situ. Stabilisernya ya. Ya. Nah. Oke, sini kelihatan cuma itu aja nih, Pak. Ya. Iya. Kita kembali ke atas ini kacanya. Kaca. Kaca temboknya aman semua. Iya, betul. Kamera lihat. Di atas naik sudah, Pak ya? Iya, sudah, Pak. Kita balik ke samping, Pak. Ini, Pak. T7H540. Ini tipenya, Pak ya? Tipenya ya. Iya, betul. Sekarang kita cek aman semuanya. Kiri kaca spionnya semua aman, pintunya, tangganya kita cek. Nah, tangga atas ini aman semuanya. Ini tempat pengisian air, Pak. Air apa ini, Pak? Air itu, wiper. Oh, wiper ya. Wiper ini. Oh, iya. Wipernya tak isi di situ, aman. Iya, betul. Sudah aman sampai di atas, nah, kita coba ke bawah. Kita cek ini tabung oli steering. Oh, tabung oli steeringnya? Iya, tabung oli steeringnya, injeksi pumpnya. Iya, injeksi pump. Situ ada nosel-nosel semuanya. Ada di sini tabung apanya, filter oli. Ini rakor ini, rakor solar. Oh, rakor ya, solar ya? Rakornya, filter rakor ini. Shock breakernya di sini, ada spring. Kita cek semuanya springnya sama bracketnya. Iya, betul. Habis itu, ini kap rodanya ya. Kalau ini apa free cleaner, ini free cleaner. Free cleaner ya, panjang sekali ini ya, free cleanernya ini. Kalau air cleanernya di sana itu. Oh, yang bulat itu ya. Bulat sana itu. Oh iya. Nah, di transmisi di sini. Transmisi. Ya, transmisi di situ. Nah, di dalamnya itu ada engine ya. Besar ada, sekali transmisinya. Ya. Ini bracket ini, bracket spring. Gimana? Ini bracket spring ya, bracket spring. Ini tangki, ini kapasitas ini hampir 500 liter. Besar tangkinya, Pak. 400 lebih lah. Oh, 2 drum lah. Ini hose aksi kita cek ini, Pak. Hose ya. Ini apa, Pak? Hose angin ini, hose angin ini. Oh, hose anginnya. Ini konektor hose anginnya. Jadi harus dicek sampai bocor. Ini kap ini. Spakbor ya. Spakbor. Untuk perahan lumpur ya. Iya, betul. Ini ban, termen, tapelangnya kita cek. Bok rodanya harus dicek ini, Pak. Ini di atas angin kan? Ini hubnya. Dan ini tarik hub. Iya, betul. Ya. Ini apa, Pak? Ini bohel, yang ini bohel ya, bohel. Oh, bohel. Ini spring. Ah, ini tokrut. Tokrut. Iya, tokrut. Kadang ada yang bilang tintung, ada yang bilang bor sopa, ya. Sopa ya. Ah, ini flywheel. Flywheel namanya ini, Pak. Iya, ini flywheel. Oh. Ah, jadi kalau semua ini lengkap dinamakan ini premoper. Oh, premoper ini. Premoper ya, premoper. Satu body ini namanya ya, premoper. Ya, premoper ya. Nah, ini baru flatbed dinamakan di trailer ini. Oh, flatbed. Ya. Nah, kita kembali ke belakang cek juga ini, Pak. Roda-rodanya. Sama tadi yang di depan di situ ya. Sama tadi cek semuanya. Ini spakbor juga, cek ini apanya? Lampu-lampu setnya. Yang di bawah situ enggak dicek apa? Ya, sini, Pak. Kita cek ini ya. Kita cek ini. Itu ini apa, Pak? Ini apanya nih? Stabilisernya ya. Oh, stabilizer. Nah, di belakang ya. Ini tabung anginnya ya. Tabung jember ya, jember. Sosnya ini adjuster setelan rem. Oh iya, betul ya, adjuster. Ah, di sini rubber oh rubber tariknya ya, iya. rubber spring ya. Nah, di dalam sini ada rem namanya ya. Remnya kampas rem ya, betul ya, kita ini, Pak, apa namanya ini, Pak? Mana ini gardan ini. Oh, ini gardan. Gardannya gardan belakang ini. Kalau yang di atas ini, Pak, tabung apa ini namanya? tabung angin itu untuk apa ini, jember ini. Oh, ini tabung angin itu jember ini. Jadi kalau ada air kita buang gini. Nah, oh gitu. betul nah, gitu ya. Nah, oke, kita kembali ke belakang. Ini apa ini, Pak? Ini jet trailer ini. Jet trailernya cara memainkannya ini ditarik keluar baru diputar sama ini. Oh, diputar ya. Diputar sama jet trailer. Jet flatbednya ya. Jadi kita lihat terus belakang, Pak ya. Lebar flatbednya ini, Pak ya? Lebar. Ada setengah meter keluar dari sini. Meter keluar dari ban bodinya. Ban body ya. Setengah meter keluar dari ban body. Lebih setengah meter. Meter itu harus apa, Pak? Ini lampu-lampu setnya dicek semua, Pak. Oh iya. Cepat. Safety-nya ini, safety-nya. Ini tempat pengikatannya, Pak. Muatan-muatan itu di sini. Oh iya, tempat jemblok-jemblonya itu. Ini bisa juga untuk pijakan ini, Pak. Untuk pijakan.
Jadi kalau ini kasih keluar, kalau ini sementara kasih, diangkat kasih keluar. Kalau muatan lebih dia orang pijak kaki di sini. Oh. Saya juga. Tambornya, ban-bannya, bok rodanya selalu perhatikan ini Pak. Rodanya. Rodanya. Ya bok rodanya. Betul. Nah, semua ini. Ini ada 5 XL ini Pak. 5 XL ya. Jadi 1 XL ini ada 8 roda. Terbawa. Nah, iya betul 8 roda. Roda dia 1 XL nya ini. Iya. Jadi kalau 5 x 8 40. 40. 40 roda untuk trailer, 10 roda untuk body. Jadi 50. 50 roda. Total 50 roda ya. 50 roda guys. Ini kita belakang ini ada cantolannya, ada pennya Pak, di pen. Pen ini dicantol di sini untuk kalau misalnya alat berat kalau mau naik lewat sini tangganya. Oh, pakai tangga ya. Jembatan kan begitu. Jembatannya. Jadi ini pen untuk menahannya ini. Di lampu sennya, lampu rem, lampu kotanya ini, lampu atret juga. Lampu rem, lampu apa ini? Jadi sama dengan tali sih Pak ya, sama. Nah ini Pak, sini kita lihat Pak, nah, rodanya ini. Nah ini bisa dilihat kan? Nah, iya betul ya. 2, 4, 6, 8. Iya, 8. Ya, 8 biji roda. 8 kan, 40 ya, betul. 40. Roda. Baru kita habis ini. Sama ya Pak ya, sama ya, tetap harus dicek ini Pak. Sama, betul. Jangan sampai boknya longgar nanti ya hancur semuanya akan dalam pelang. Iya. Tapi sama dengan kiri kanan dan semua setinya safety. Ini namanya jimblok Pak. Oh jimblok ya, jimblok pengikat. Ini apa ini Pak? Ini warna hijau ini apa ini? Nah, ini untuk apa ban serap, untuk kalau ada ban serap ini digantung di sini Pak. Oh, ini jacknya nih, untuk jacknya. Ini sama dengan jack trailer juga Pak. Sama di sebelah tadi Pak ya. Sama dengan. Ya, cara mainkannya sama juga. Iya sama. Ini dilepas baru ditarik baru diputar. Oh iya betul. Lampu setnya, lampu, spakbor, bannya dicek dua kali Pak. Iya. Hubnya, bok rodanya, pelangnya, topnya, bohelnya, springnya, flywheelnya. Ah ini Pak, cara cara bagaimana ini Pak bukanya ini? Ini cara bukanya ini. Banyak yang bertanya-tanya ini sama ini teman-teman. Ditarik ke sini, ditarik baru digeser ke depan. Geser ke depan. Ah, baru digeser ke depan, baru nanti di-lock dia, terlock dia sudah dia. Oh. Ada locknya. Nah, ini untuk memisahkan playbed sama premover. Premover ya, Pak. Sudah terlock dia baru kita maju terlepas. Tapi jangan lupa dilepas dulu selang angin ya, Pak ya. Iya, betul. Ini dia Pak ya, ini dia. Lock apanya locknya tuh? Lock flywheel-nya. Jadi ban-bannya semuanya, spakbornya sudah semuanya. Ini apa, Pak? Ini aki nih. Aki. Oh, aki ya, Pak ya. Iya, aki. Ini switch-nya, switch akinya nih. Switch aki. Nah. Iya. Mati, hidup, ya. Ini tabung angin. Ada sini banyak nih palep-palep sini. Banyak palep-palep di sini ya. Semua isinya itu palep-palep semuanya. Oh, iya guys, itu. Betul. Jadi ini, di dalam sana itu ini ada juga jember, sana ada jember. Ada sap-sap juga saya dia ya, di sini. Sapnya long sap. Long sapnya betul. Banyak situ. Ini apa ini Pak yang tinggi besar ini? Ini tabung knalpot, ini knalpot ya. Ini. Oh, knalpot ya Pak ya. Di sini ada tabungnya dalam sini. Esos brake-nya di mana ini Pak? Esos brake-nya ada di sana. Oh, ada di sana ya. Sekira ditempel di knalpot di sini. Ya, dia tersimpan ya. Oh. Dia letaknya situ, ada di sini nanti kita tunjukkan. Oh iya. Nah ini bracketnya ya, bracket, ini safety transmisi ya. Iya betul. Ini bracketnya, springnya. Ya betul. Nah sekarang kita tengok ini apanya ini. Ini apa ini Pak? Dispensinya kabin ini supaya enak kabinnya. Oh, main-main. Biar angin ini. Ini setelannya. Oh setelannya, iya. Ya. Betul. Nah di sini ini apanya nih? Nah ini dia. Oh itu SX brake-nya ya. SX-nya ya. Ini SX-nya. Oh ya, iya betul. Turbo sini betul, betul. Turbonya ya di situ dia. Ini sama dengan sebelah tadi Pak ya, spring-nya apanya, subbreaker. Kiri kanan sama nih Pak. Oh iya. Ya cuma itu aja Pak ya. Ya makasih Pak ya atas informasinya. Semoga video ini bermanfaat ya Pak ya. Iya Pak. Baik teman-teman. Kalau begitu kita usahakan dulu video ini. Jangan lupa nonton, like, subscribe, share di dunia media sosial Anda supaya channel YouTube ini berkembang. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.